kalian nggak pada pakai baju, kenapa? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Setelah konser 17-an usai, Lesti pulang. Namun di depan dia sudah ditunggu oleh para penggemarnya. Walau dengan capek dan payah, Lesti tetap keluar dari mobil dan menemui fan yang sudah lama menunggu dia di luar. Dan isi ini guys adalah edisi terciduknya Bang Bilar yang nguntit mobil dedek Lesti. Ya, ternyata saking humble dan baiknya si dedek, walau berpayah-payah, walau payah habis melakukan konser karena ditunggu oleh fan-nya, dia rela turun dan melakukan sesi foto, swafoto bersama fan Lesti Lover dan Lesti Bilar yang sudah menunggu sejak lama sang idola mereka keluar dari Indosiar. Wih, ini pun terlihat guys betapa humble-nya, dan inilah yang menjadikan si babang tampan jatuh hati seketika pada si dedek Lesti karena kebaikan dan perhatiannya, apalagi sama sang pacar, sama fans saja dia sangat luar biasa. Begitupun Bang Bilar, dilihat terciduk mobilnya nguntit si mobil dedek. Tahu sang pujaan lagi tunggu sama fan, dia akhirnya menghentikan mobil itu pas di belakang mobil sang dedek. Ya, dengan kesabaran, dengan penuh cinta ya, semoga mereka berdua bisa disatukan di mahligai pernikahan. Tentu perhatian dari Lesti pada fan-nya ini juga menjadi salah satu bentuk sayang, dan tentunya pada si Bilar malah akan lebih dari itu lagi guys. Bagaimana kira-kira pandangan kalian terkait hal ini? Terkait Bilar yang selalu ingin bersama-sama dengan si dedek kemanapun ia berada. Oke, jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.